cara budidaya paprika yang tepat agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Paprika merupakan sejenis buah yang banyak dicari oleh semua orang untuk dijadikan sebagai bahan makanan, minuman, kecantikan, dan yang lainnya. Paprika tersebut memiliki banyak permintaan dari luar dan dalam negeri, sehingga budidaya paprika tersebut akan berpeluang mendapatkan hasil yang melimpah. Cara budidaya paprika tersebut tidak jauh berbeda dengan cara menanam cabai keriting atau cabai rawit. Angka permintaan buah paprika dari pasaran terus meningkat, maka tidak heran kalau di sekitar petani yang ada di Indonesia, banyak yang dijadikan sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Oleh karena itu, untuk membudidayakan buah paprika agar mendapatkan hasil yang bagus dan melimpah, berikut caranya. Siapkan bibit. Bibit paprika yang akan dijadikan sebagai benih, gunakanlah bibit paprika yang hibrida dan yang sudah teruji menghasilkan buah yang bagus dan menguntungkan. Bibit yang harus disiapkan terlebih dahulu agar lebih bagus, maka pakailah bibit paprika yang banyak permintaan dari pasaran. Cara tumbuh. Cara tumbuh tanaman paprika harus diperhatikan juga. Tanaman paprika bagus tumbuh dalam dataran dengan ketinggian sekitar 750 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman paprika bagus tumbuh dalam suhu udara 21 hingga 27 derajat Celcius. Tanaman paprika bagus tumbuh dengan sinar matahari yang cukup. Tanaman paprika bagus tumbuh dalam kondisi tanah yang gembur, lempung, berpasir. Siapkan modal. Tahap selanjutnya adalah dengan mempersiapkan modal yang cukup agar dalam proses pembudidayaan tanaman paprika berjalan dengan lancar. Karena tidak menutup kemungkinan tanaman paprika memerlukan obat khusus dan pupuk, maka sebagai petani pasti akan membelinya. Siapkan lahan. Lahan harus disiapkan terlebih dahulu, lahan yang benar-benar bagus dan terhindar dari bahaya atau ancaman seperti longsor dan banjir. Untuk mendapatkan hasil yang melimpah dari buah paprika, maka siapkan juga lahan yang luas dan bibit yang cukup banyak. Cara pengolahan lahan. Cara pengolahan lahan bisa dilakukan dengan membersihkan semak dan bebatuan yang ada di sekitar lahan yang akan dijadikan sebagai budidaya paprika. Oleh karena itu, lahan juga harus disiapkan sebagus mungkin agar dalam proses pertumbuhan buah paprika sangat bagus. Penggemburan tanah. Penggemburan tanah dilakukan ketika sudah selesai pengolahan lahan dan kemudian lakukan penggemburan tanah yang dijadikan sebagai tempat budidaya paprika. Penggemburan tanah bisa dilakukan dengan memakai alat seperti cangkul dan sejenisnya. Pembuatan bedengan. Setelah tahap penggemburan, maka tahap selanjutnya adalah dengan melakukan tahap pembuatan bedengan agar air yang akan mengalir tersebut tidak akan merusak tanaman paprika nantinya. Pembuatan bedengan harus dilakukan sebaik mungkin. Pembuatan lubang. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat lubang untuk tempat menanam bibit paprika yang akan ditanam nanti. Lubang tersebut bisa dibuat dengan ukuran sekitar 30 x 30 x 30 cm dan jarak antar lubang sekitar 40 cm. Pemberian pupuk kandang. Setelah pembuatan kompos atau kotoran domba, sapi, dan yang lainnya. Jangan lupa aduk sampai merata dengan tanah. Menanam. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penanaman bibit paprika ke dalam lubang dengan cara memasukkan ke dalam lubang bibit tersebut, kemudian timbun dengan tanah now, yang gembur a few days later than the last video I took. It is now totally staked. Pemasangan tiang atau ajir. Pemasangan tiang atau ajir dapat dilakukan setelah penanaman selesai dan juga tanaman paprika sudah besar. Tujuan dari pemberian ajir tersebut adalah untuk menahan dari angin kencang dan hujan lebat tiba agar tanaman paprika tetap kokoh dan tidak tumbang. Penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan secara berkala, mengingat pada musim kemarau, maka harus dilakukan penyiramannya mendat dan baik dan dilakukan setiap hari antara pagi dan sore hari dengan tujuan agar proses pertumbuhan tanaman paprika lebih cepat. Penyiangan.
Penyiangan dapat dilakukan dengan cara membersihkan rerumputan yang ada di sekitar tanaman paprika dengan tujuan agar tanaman paprika tersebut terhindar dari hama dan penyakit dan dapat menyerangnya dengan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, sebagai para petani, alangkah pentingnya melakukan penyiangan paprika dengan baik dan benar agar pertumbuhan tanaman tersebut menjadi baik dan bagus. Pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan untuk menjaga kondisi paprika agar lebih bagus dan membuat tanaman paprika juga mudah dalam proses pertumbuhan. Pemupukan juga bisa dilakukan dengan pupuk mutiara, NPK, dan urea. Kemudian lakukanlah penaburan pupuk tersebut di daerah tanaman paprika di sekelilingnya sampai dengan merata. Lakukanlah pemupukan tersebut sampai dengan berbuah. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit memang sangat perlu dilakukan oleh para petani agar tanaman paprika tersebut tidak terkena hama dan penyakit. Pengendalian tersebut bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan tanaman dengan obat khusus paprika dan kemudian semprotlah semua tanaman paprika tersebut dengan baik dan merata supaya hama dan penyakit tersebut mati dan hilang. Panen. Langkah selanjutnya adalah panen. Panen, di mana para petani menunggu hasil yang akan didapatkan setelah melakukan beberapa cara, mulai dari persiapan bibit sampai dengan panen. Panen dapat dilakukan ketika buah paprika sudah besar dan tergantung permintaan dari pasaran. Ciri buah paprika yang sudah siap dipanen adalah daging buahnya yang tebal, warna merah, kuning merata, dan sehat. Maka ketika hal tersebut sudah ada cirinya, maka lakukanlah pemanenan dengan baik dan menjualnya ke pasar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.